Chengdu J-20 adalah pesawat tempur jet canggih yang dikembangkan oleh Tiongkok. Pesawat ini adalah pesawat tempur generasi kelima dan merupakan salah satu pesawat tempur paling canggih yang dioperasikan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Berikut adalah beberapa informasi tentang Chengdu J-20. Sejarah singkat, pengembangan Chengdu J-20 dimulai pada awal 2000, dan pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 2011. J-20 merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk memodernisasi kekuatan udaranya dan menjadi pesaing utama dalam teknologi pesawat tempur. Fitur utama, Chengdu J-20 adalah pesawat tempur dengan desain bermesin ganda yang besar dan memiliki kemampuan stealth penampakan radar yang rendah. Ini dilengkapi dengan sayap yang rendah, serta banyak sistem sensor dan komputer canggih. Senjata dan kemampuan, pesawat ini dilengkapi dengan rudal udara ke udara dan udara ke darat canggih, termasuk rudal jarak jauh PL-15 dan rudal radar aktif PL-10. Kemampuan tempur udara ke udara dan udara ke darat yang canggih menjadikannya pesawat yang serbaguna. Stealth dan performa, Chengdu J-20 dirancang dengan fitur stealth yang meliputi pengurangan tanda tangan radar dan inframerah. Ini memiliki kemampuan super cruise, yang berarti dapat terbang di kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Penggunaan operasional, J-20 secara resmi diadopsi oleh FLA dan saat ini digunakan dalam operasi militer oleh Tiongkok. Pesawat ini memiliki peran utama dalam pertahanan udara dan serangan udara, serta dalam mendukung operasi kapal induk Tiongkok. Pengembangan masa depan, Tiongkok terus mengembangkan versi baru dan varian dari J-20 untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Chengdu J-20 diharapkan menjadi salah satu pesawat tempur utama dalam arsenal Tiongkok dalam beberapa tahun mendatang. Chengdu J-20 adalah pesawat tempur canggih yang merupakan simbol dari ambisi Tiongkok untuk memodernisasi militer dan memiliki kehadiran yang lebih kuat di dunia internasional. Dengan kemampuan stealth dan senjata yang canggih, pesawat ini adalah aset penting dalam kemampuan pertahanan udara Tiongkok. Dassault Rafale adalah pesawat tempur multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan Prancis, Dassault Aviation. Pesawat ini telah diadopsi oleh Angkatan Udara Prancis, Angkatan Laut Prancis, dan beberapa negara lain sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih di dunia. Berikut adalah beberapa informasi tentang Dassault Rafale. Sejarah singkat, pengembangan Rafale dimulai pada tahun 1980 sebagai pengganti beberapa jenis pesawat tempur dalam inventaris Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1986 dan mulai dioperasikan oleh Angkatan Udara Prancis pada tahun 2001. Fitur utama, Dassault Rafale adalah pesawat tempur multiperan dengan kemampuan serangan udara ke udara, serangan udara ke darat, serangan anti kapal, dan pertahanan udara. Pesawat ini memiliki desain yang aerodinamis, mesin ganda, dan kokpit canggih. Senjata dan kemampuan, Rafale dilengkapi dengan berbagai senjata canggih, termasuk rudal udara ke udara Meteor dan rudal udara ke darat SCALP. Ini juga dapat membawa bom, rudal anti kapal, dan senjata lainnya sesuai dengan peran misinya. Elektronik dan sensor, pesawat ini dilengkapi dengan sistem avionik dan sensor canggih, termasuk radar AESARBE-2, pot pengintaian, dan sistem elektronik untuk melacak dan mengidentifikasi target. Performa, Dassault Rafale memiliki kemampuan manuverabilitas yang tinggi dan dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan lingkungan. Penggunaan internasional, selain Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis, Rafale telah diadopsi oleh beberapa negara,
termasuk Mesir, India, dan Yunani. Ini telah digunakan dalam berbagai konflik dan operasi militer di seluruh dunia. Dassault Rafale adalah pesawat tempur yang sangat serbaguna dan canggih yang dapat digunakan dalam berbagai peran operasional. Kemampuannya yang luas, termasuk serangan udara ke udara dan udara ke darat, menjadikannya salah satu pesawat tempur paling terkenal dan dihormati di dunia militer.